Tema vendor catering tahun 2023 yaitu Strengthening Synergy to Develop Excellent Business Ecosystem. Acara ini dihadiri oleh MUP UPDK Bandar Lampung Arfan, MUP UPK Tarahan Dwi Suprianto, UPK Sebalang Otnil Marung, dan MUP UPK Bukit Asam Ince Anjas. Dalam sambutannya, Arfan menyampaikan kegiatan ini dalam rangka membangun tantangan bisnis DPLN Nusantara yang lebih menantang, maka dilakukan upaya untuk pengelolaan energi bisnis yang lebih ramah lingkungan. Pada kesempatan yang sama, salah satu mitra kerja PT Cahaya Duta Persada atau CDP, Sabilil Fikri mengucapkan terima kasih kepada PLN Nusantara Power telah menjadikan mitra untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan transformasi yang dilakukan oleh PLN Nusantara Power dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terbuka, efektif, dan kompetitif. Untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PLN Nusantara Power, dilakukan sosialisasi tentang sosialisasi kontraktor safety management system yang disampaikan oleh Divisi Health Safety and Security PLN Nusantara Power Kantor Pusat, Satria Adi Nugroho. Tujuan CSMS ini mengurangi, menghilangkan dampak negatif terhadap aspek K3L, memastikan kegiatan operasional berjalan lancar, meningkatkan produktivitas dan citra perusahaan, meningkatkan kemampuan mitra kerja dalam menghadapi persaingan global, meningkatkan kepedulian dan kesadaran mitra kerja dalam pengelolaan aspek K3L, sehingga insiden yang disebabkan mitra kerja dapat dihilangkan. Kita baru saja bersama-sama melaksanakan kegiatan vendor gathering yang merupakan kegiatan rutin yang kami laksanakan di pembangkitan PLN Nusantara Power wilayah Lampung. Saya ingin memperkenalkan bagaimana PLN Nusantara Power juga dalam berbagai hal melakukan transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih sekali atas kegiatan yang diadakan pada hari ini. Sehingga terbuka wawasan ketika ada persoalan mengenai tender, mengenai pengadaan, yang selama ini mungkin kami masih samar-samar cara mencarikan solusinya. Ternyata dikasih solusi tadi. Sekali lagi kami terima kasih, kegiatan seperti ini sangat berguna bagi kami sebagai mitra dari PLN. Dengan kegiatan yang baik ini, diharapkan PLN Nusantara Power dan mitra mendukung berbagai upaya proses bisnis ketenaga kelistrikan yang bersih dan ramah lingkungan. Leo Dampiari melaporkan.